Sambal kacang mede lezat gurih bikin ketagihan. Bahan-bahannya, 500 gram kacang mede matang, 80 gram cabai rawit merah, 60 gram bawang putih, 50 gram asam jawa, 100 gram gula aren. Sekarang, lanjut ke prosesnya. Larutkan asam jawa dengan air panas di wadah, lalu saring dan dinginkan. Kemudian, haluskan kacang mede dengan cara di blender dan sisihkan. Selanjutnya, siapkan panci, tuang air secukupnya, lalu didihkan. Tambahkan sedikit garam, masukkan cabai rawit merah, dan bawang putih. Rebus sesaat. Lalu angkat. Kemudian haluskan. Campurkan bumbu halus dengan kacang mede halus, parutan gula aren, dan sebagian larutan asam jawa. Lalu aduk hingga benar-benar rata dan menyatu. Jangan lupa tes rasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Oke Masak. Serta tekan tanda loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Oke Masak. Sambal kacang mede siap digunakan. Bisa langsung dikonsumsi atau diseduh menggunakan air hangat. Jika akan disimpan, kemas dalam wadah tertutup rapat, taruh dalam lemari es agar tahan lama. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.